Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta maaf. Abang sebenarnya cari toge. Tanya kat sini ada orang Islam yang buat. Ah, ya bang, kat sini memang ada jual toge. Abang nak apa kilo? Saya nak 1 kilo je. 1 kilo je. Sekejap eh. Abang duduk aja. Sekejap eh bang. Diorang tengah siap kan? Okey, baik-baik. Ni maaf, Dek, nak tanya lah. Setiap tadi saya duduk kat sini, saya nampak budak-budak je. Mana pekerja yang buat toge? Memang pelajar-pelajar dia lah yang buat toge ni bang. Dari awal sampai habis, diorang yang buat. Saya tukang jual je. Ish, ya ke? Takkan diorang yang buat? Diorang tak belajar ke? Belajar bang. Ini aktiviti diorang selepas kelas. Untuk melatih mereka kreatif dalam semua bidang kerja. Dari kebudayaan, peternakan, hinggalah pertanian. Terima kasih, bang. Okey, bang. Ini toge, abang. Terima kasih. Dek. Abang nak tanya, sekilo kacang dapat berapa kilo toge? Biasanya 1 kilo boleh dapat 6-7. Bergantung pada keadaan kita menjaga toge itulah. Okey. Macam mana kita nak jaga supaya toge ni elok? Macam ni. Yang pertama, rendamkan kacang selama 4 jam. Setelah itu, toskan air. Kemudian, gaulkan kacang tu dengan ubat. Seterusnya, masukkan kacang ke dalam tong hitam. Dan pastikan kacang itu disiram setiap 3 jam. Sama ada cara manual ataupun automatik. Kena pastikan air itu tidak terlalu kurang. Kerana ia menyebabkan toge itu melecur dan berwarna coklat. Ia juga tidak boleh siram terlalu lama kerana ia akan menyebabkan toge itu lembek. Gagal menempati waktu siram, ia menyebabkan hasil toge tidak menjadi. Macam itulah. Senang kan? Terbaik lah budak-budak ni. Hebatlah. Abang rasa abang nak minta diri dululah. Asyik. Abang tulak balik dah. Jom salam. Okay. Lagi. Abang nak tanya sikit boleh? Abang belajar lagi ke atau dah kerja? Abang belajar lagi. Belajar. Abang belajar apa? Nanti bolehlah ajarkan di sini. Belajar? Abang dah lewat dah ni. Abang tak diri dulu. Tak maaf semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Nasib baik, sikit je lagi.